Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Bang. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Memanggang. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing dan Flop sedang memanggang hari ini. Ya, adonan berikutnya sudah tercampur rata. Selanjutnya kita harus menggilingnya agar rata dengan penggiling adonan. Aku bisa melakukannya. Baiklah, Bing. Flop, apa biskuit jahe kelinci kita akan terlihat seperti di gambar? Itu terlihat sedikit berbeda setiap kali. Tapi itu cukup terlihat seperti di gambar. Oh, bisakah kau menekan yang itu? Bagus. Yang harus kita lakukan sekarang hanyalah membentuk adonan jadi bentuk kelinci. Memanggangnya di oven, lalu kita bisa menghiasnya. Kemudian, kita memakannya. Nyam, 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 nyam. Ini dia. Terima kasih, Flop. Yang satu ini untuk Coco, yang ini untukku, dan yang ini untuk Charlie. Tebak, yang ini untuk siapa, Flop? Oh, itu bukan jahe kelinci, ya kan? Bukan. Ini biskuit jahe, Flop. Oh, terima kasih, Bing. Baiklah, ayo kita panggang biskuit jahe kelinci ini di oven yang panas membara. Bergeserlah, Bing. Memanggang jahe kelinci, nyam-nyam. Berapa memutar penghitung waktunya, Flop? Tentu. Kau putar dia seperti ini. Ayo menghitung menitnya, lalu dia akan berbunyi. Dia memberitahu kita kapan jahe kelincinya matang. Apa kuahnya? Sudah matang sekarang? Masih belum. Kau harus memutarnya ke sini. Jangan lupa berbunyi. Beritahu kami kapan kuenya matang. Penghitung waktu, ayam. Apa kuenya sudah matang? Tidak, belum. Penghitung waktu ayam belum berbunyi. Tapi bagaimana kalau ayam lupa memberitahu? Ya, maka jahe kelincinya akan terpanggang terlalu lama dan hangus. Tapi dia tidak akan lupa. Itu Coco dan Charlie. Hai, Flop. Halo, Bing. Halo, Coco. Kami membuat jahe kelinci. Sekarang dalam oven. Aku suka jahe kelinci. Tapi, Flop, Charlie sangat bau. Dia sudah buang air besar banyak sekali. Wah, kalau begitu, Charlie, mari kita bersihkan dirimu, ya. Tidak apa-apa, Flop. Karena popok dan berlak bayi, semuanya ada di sini. Kami akan membersihkanmu, Charlie. Berlak ini punya motif, wortel di sisi ini, dan lobak di sisi ini. Kurasa hari ini penuh dengan wortel. Jadi popoknya ke sisi ini, dan kau tahu, tisunya di sini, berlaknya di tengah, dan Charlie, kami akan membuatmu nyaman dan bersih, dan memasang popok baru yang bersih. Ini tisunya, Flop. Terima kasih, Bing. Baiklah, Charlie. Ayo kita bersihkan dirimu. Charlie penuh kotoran dan jorok. Tentu saja. Dia masih bayi, Bing. Dan itulah yang dilakukan bayi. Dulu juga kau begitu, Bing. Dan aku juga begitu. Aku tidak begitu. Nah, selesai, Charlie. Semua bersih dan segar. Lop, bau hangus apa ini? Astaga. Biskuit jahe kelinci. Mundurlah. Apa yang terjadi? Jahe kelincinya terpanggang terlalu lama. Kita tidak dengar ayah memberitahu kita kalau mereka sudah matang. Ciki, kau tidak bilang kapan kuenya matang? Itu sungguh nakal. Mungkin ayam sudah memberitahu saat mereka matang, Bing. Tapi kita tidak dengar. Apa jahe kelincinya? Baik-baik saja? Aku tidak yakin mereka baik-baik saja, Bing. Tidak seperti jahe kelinci yang digambar, Flop. Yuh, semuanya hangus. Tidak bisa kita makan. Bisa kita memakannya, Flop? Tidak juga. Ini tidak akan semanis ini, Bing.
Tadinya kita akan menghias mereka seperti gambar. Apakah sudah dingin? Ya. Yeah. Aku tetap menghias punyaku. Nah, kurasa jahe kelinciku akan lebih senang jika tidak dimakan. Halo, aku teman jahemu. Senang bertemu denganmu. Dia memang terlihat senang. Meskipun sedikit hangus, aku ingin tahu bagaimana perasaan jahe kelinci yang lain. Lihat, Sob. Jahe kelinci menyukaiku. Aku tidak akan. Tidak akan memakannya. Ya, dia memang terlihat senang ya. Apa punyamu senang, Flop? Yap, dia senang. Oh iya. Ayo kita buat wajah Charlie di jahe kelinci ini. Oh ya, itu mudah. Nah, itu Charlie. Jangan khawatir, jahe kelinci. Kami tidak akan memakanmu. Kau bisa bermain dengan kami. Halo, jahe kelinci Charlie. Apa kamu ingin bermain? Halo, Bi. Halo, Charlie. Halo, Flop. Aku Charlie. Oh, ada yang menggantikan popoku. Lihat, Flop. Charlie menyukainya. Bagus untukmu, Bing Bunny. Aku dan Flop membuat jahe kelinci. Kami buat satu untuk Bing, satu untuk Koko, satu untuk Charlie, dan satu untuk Flop. Tapi penghitung waktu ayam tidak terdengar berbunyi. Waktu kuenya matang hingga hangus sampai tercium bau tidak enak dari oven. Dan kami akan menghiasnya seperti di gambar. Jika kau menghanguskan biskuit kelinci, kau tidak bisa memakannya. Tapi itu bisa jadi teman jahe kelincimu. Membuat jahe kelinci, itu kesukaan Bing. Dan mereka bisa menari. Ayo, Flop. Aku datang, Bing. Koko. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Koko. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Kereta. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, kereta Bing ada di luar untuk bermain. Lihat siapa yang datang untuk bermain, Pando. Halo. Hai, Bing. Pando. Lihat. Wow, lihat kereta itu. Ini bisa begini. Cucu. Coba, Bing. Baiklah, lihat. Begini cara membuatnya berbunyi. Ini adalah kereta yang indah, Bing. Apalagi yang bisa dia lakukan? Kereta bisa melakukan segalanya. Semuanya? Yap. Semua yang bisa dilakukan kereta yang bagus. Ayo, Bing. Apa yang bisa dia lakukan di atas bingkai panjang? Iya. Yeah. Tidak apa-apa, Bing. Ini tidak rusak. Oh, bagus. Ayo, Bing. Masuk ke terowongan curam. Pegangan yang erat, Bing. Jangan sampai kau merusak keretamu yang bagus. Apa kau mau membawa keretamu ke keranjang panjat, Bing? Yep. Tidak akan rusak. Aku akan menjaganya. Baiklah. Ayo, Bing. Jalankan keretanya. Lewati terowongan. Mungkin jangan terlalu curam, Pando. Bisakah keretamu berjalan melewati terowongan, Yap. Bing? Keretaku bisa berjalan melewati terowongan. Jalankanlah. Kita lihat bagaimana hasilnya. Benar. Keretanya kembali. Pandu, ayo kita naik ke jembatan bergoyang. Jembatan bergoyang.
sampai keretamu jatuh. Bagaimana menurutmu, Bing? Keretaku bisa menyeberangi jembatan. Baik, cobalah. Ayo, Bing, seberangkan keretanya. Cucu. Ini bergoyang-goyang. Berhasil. Bagus, kereta. Ayolah, Bing. Luncurkan keretanya di seluncuran. Aku takut rusak. Kereta akan menuruni bukit. Iya. Nah, bagaimana kalau aku yang menangkapnya untukmu? Iya. Keretaku bisa menuruni bukit. Cobalah, dan kita akan lihat bagaimana dia meluncur. Baiklah. Siap, Flop. Yep. Baiklah. Ini. Ayo. Keretanya sampai, Bing. Yap. Terima kasih, Flop. Lagi. Ini baiklah. Lihat, Pandu, keretaku bisa begini. Oh, Bing. Oh, ya ampun. Ya ampun. Keretaku rusak, Flop. Iya, Bing. Oh, sayang sekali. Itu kereta yang bagus. Iya. Aku rasa kereta tidak dibuat untuk terbang. Bisakah kita memperbaikinya, Flop? Kita bisa mencobanya. Aku bisa memperbaikinya. Sini. Oh, aku tidak bisa. Keretanya sudah rusak. Sekarang ini tersangkut dan cerobongnya tidak mau menyambung. Ini bisa dipasang di sini. Ini. Bagaimana dengan rodanya, Bing? Keretanya tidak butuh roda lagi. Apa itu? Ini bukan lagi sebuah kereta. Tidak. Kira-kira sekarang itu apa? Ini sebuah roket. Benar. Ya, sebuah roket. Sekarang itu sebuah roket. Bagus untukmu, Bing Bunny. 5, 4, 3, 2, 1. Meluncur. Hai, aku dan Pandu bermain dengan keretaku. Dan itu berbunyi cucut. Waktu lewat terowongan. Dan menyeberangi jembatan bergoyang. Dan terowongan curam. Lalu, menuruni seluncuran. Lalu, aku coba meluncurkannya ke atas. Kemudian, jatuh. Akhirnya jadi rusak. Dan aku jadi sedih. Kami tidak bisa memperbaikinya. Jadi, aku buat menjadi roket. Jika mainanmu jatuh dan jadi bagian-bagian kecil, maka mungkin saja itu dari sesuatu yang lain. Bermain kereta adalah kesukaan Bing. Dan sekarang ini jadi roket. Ayo, Flop. Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Ucapkan selamat tinggal. Di sebuah sudut tidak terlalu jauh, Bing dan Sula sedang bermain hari ini. Oh, itu pasti Amar. Dia datang menjemputmu, Sula. Aku tidak ingin kau pulang, Sula. Ya, aku juga tidak ingin pulang, Bing. Ayo sembunyi. Yeay! Halo, Amar.
Apa Sula sudah siap pulang? Ya. Oh, apa yang sudah kau lakukan pada mereka? Oh, tadi mereka di sini. Sepatu berkilau Sula. Mereka pasti ada di sekitar sini. Ketemu. Cari dalam lemari. Sayang sekali mereka tidak di sini. Padahal aku sudah membuat spageti keju kesukaan Sula. Tapi sepertinya aku harus memakannya sendirian. Suka spageti keju. Oh, Sula. Sula, kesinilah. Bing, kau kelinci yang jahil. Baiklah, angkat tangan kalian kalau kalian bersenang-senang hari ini. Dan sekarang tetaplah angkat tangan dan lambaikan tangan. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Aku tidak mau ucapkan selamat tinggal. Aku tidak mau ucapkan selamat tinggal. Baiklah, bagaimana kalau sebentar lagi? Yeay! Sambil kita membereskan ruangan. Baiklah. Aku akan menghitung mundur saat kita semua membereskan ruangan. Dan sampai aku menghitung sampai ke nol, maka itu waktunya bagi Sula untuk pulang. Siap? 10 pika lili. 9 pika lili. Ini. Baiklah. 8 pika lili. Lop. Ya. 7 pika lili. Oh, ini dia. Oh, itu sepatuku. Di mana pasangannya ya? 6 pika lili. Ketemu. 5 pika lili. Aku tidak bisa pulang tanpa sepatu berkilauku. Sekarang 4 pika lili. Oh, ayo kita sembunyikan. Ya. Maka kita tidak akan ucapkan selamat tinggal. Ya, tidak pernah ucapkan selamat tinggal. Ya. 3 pika lili. Aku masih menghitung. Ya. 2 pika lili. 1 pika. Di mana kalian menyembunyikan sepatu Sula? Apa ada di dalam lemari? Tidak. Kalau aku sepatu Sula, akankah aku ada di keranjang cucian? Sula? Aha! Sekarang mana yang satunya lagi? Bing? Kau tidak menyembunyikan sepatu Sula di dalam toilet, kan? Ayo, turunlah. Oh, ya ampun. Bing! Bing Bunny, kau tahu peraturannya. Kalau bukan pipis, tisu, atau kotoran, kau tidak boleh memasukkannya ke lubang. Iyuyak! Sekarang, ayo cuci sepatu malang ini. Tapi aku tidak mau Sula pulang. Jadi aku sembunyikan sepatunya di sana. Sekarang sepatunya basah, Bing. Ayo, Sula. Kita cari sesuatu yang bisa kau pakai untuk pulang. Bing membuat sepatuku basah. Ini akan kering, Sula. Bing, bagaimana kau membuat sepatu Sula basah? Aku sembunyikan di toilet. Aku tidak bermaksud membuatnya basah. Kau menyembunyikannya di dalam toilet? Aku tidak mau ucapkan selamat tinggal. Sekarang ini bukan selamat tinggal yang baik, tapi selamat tinggal yang buruk. Oh, selamat tinggal yang buruk. Bing, apa kau bisa mengubahnya menjadi selamat tinggal yang baik? Oh. Maaf ya, membuat sepatumu basah, Sula. Kau bisa pakai boot kuningku. Boot kuning tidak akan basah. Oh, kau baik sekali, Bing. Sula, kau mau mencobanya? Baiklah. Aku ingin pulang dengan ini. Ini lucu. Kau bisa ambil sepatumu lagi setelah kering ya, Sula. Dan kau bisa ambil sepatu bootmu lagi saat kau ke rumahku. Boleh, aku datang besok. Oh, tentu saja kau boleh datang dan bermain besok. Baiklah, sampai jumpa, Bing. Sampai jumpa, Plong. Selamat tinggal, Aba. Selamat tinggal, Sula. Selamat tinggal, Sula. Selamat tinggal, Bing. Selamat tinggal.
tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Sila datang untuk bermain. Kami tidak mau ucapkan selamat tinggal. Jadi aku sembunyikan sepatu berkilaunya. Aku sembunyikan di dalam toilet. Lalu sepatunya jadi basah dan iya. Sudah bilang bukan selamat tinggal yang baik, tapi selamat tinggal yang buruk. Jadi, aku berikan boot kuningku untuk Sula. Lalu kami ucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal! Selamat tinggal! Jika bukan pipis atau kotoran, ataupun kertas, kau tidak boleh naruhnya di lubang toilet. Mengucapkan selamat tinggal, itu kesukaan Bing. Selamat tinggal! Ayo, Flop! Aku datang, Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Hilang. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing pergi ke taman hari ini. Hop peti. Hop. Oh. Ini, jangan biarkan dia pergi. Oh, terima kasih, Flop. Oh, Flop, apa ingin lihat bebek? Baiklah, ayo. Wow, ho-ho, lihat, itu bebek Hopeti. Kuek-kuek. Flop, bebek itu berkuek-kuek pada Hopeti. Mungkin mereka menyapanya, Bing. Kuek-kuek. Hopeti membalas menyapa. Oh, dadah bebek. Selanjutnya kita mau kemana? Hopeti ingin berputar saja. Ide bagus. Ayo. Oh, jangan injak kotoran anjingnya, Bing. Iya. Jangan menginjak kotoran anjing, Flop. Oh, benar. Kami diputar. Bisa kau dorong aku, Flop? Yap, pegangan yang erat. Yap. Wih, lebih cepat, Flop. Kau peti ingin turun sekarang. Baiklah. Nah, sudah. Kau peti merasakan pusing. Oh, ya. Ayo, kau peti. Aku bisa lihat rumah Ama dari sini. Dia ada di kebun, Flop. Ama! Ella! Bisa kau tangkap Hopeti, Flop? Tentu. Baiklah. Oh, dapat. Giliranmu, Bing. Baiklah. Wih! Ini dia. Hopeti. Ama tidak melambaikan tangan, Flop. Ya, mungkin dia tidak mendengarmu, Bing. Oh, Hopeti ingin... Dia ingin pergi menyapa Ama. Kalau begitu, ayo pergi. Hopeti, jangan lupa, kotoran anjingnya. Flop, aku menginjak kotoran anjing. Astaga, melompatlah kemari. Ayo kita periksa. Hop. Untung saja Hopeti tidak menginjaknya. Benar. Kotoran, menjijikkan sekali. Jangan khawatir, Bing. Itu bukan masalah besar. Ayo ke rumah Ama. Kita akan membersihkannya di sana. Oh, baiklah. Halo, Ama. Ama, aku mau nginjak kotoran. Oh, lihat siapa yang datang. Oh, kotoran. Itu artinya kau ada coklat. Kenapa kau tidak ke sini? Dan kita akan menggosoknya hingga bersih. Bing, apa yang kau lakukan sampai terburu-buru dan tidak melihat kotoran anjing? Aku dan Hopeti melihatnya dari seluncuran dan kami datang menyapa. Benarkah? Kalau begitu sebaiknya kita saling menyapa. Halo, Bing Bunny. Halo, Ama. Dan kau harus menyapa Hopeti.
Di mana Hopeti? Astaga, dia tidak ada padaku, Bing. Aku juga tidak tahu. Di mana dia, Flop? Di mana Hopeti? Tidak apa-apa, Bing. Hopeti akan menunggumu di suatu tempat. Kita hanya perlu mencarinya. Aku ingin Hopeti. Tidak apa-apa, Bing. Kau hanya harus fokus dan ingat apa yang kau lakukan bersamanya. Baiklah. Bagus. Sekarang, apa kau bisa ingat kapan terakhir kali kau pegang Hopeti di taman? Aku tidak bisa. Aku sudah fokus, Ama. Bing, mengapa kau tidak ambil biji pinus ini dan anggaplah ini Hopeti? Kenapa? Ya, itu mungkin saja membantumu mengingat apa yang kita lakukan. Baiklah. Tentu. Baiklah. Hopeti suka datang ke taman, ya kan? Yap. Apa yang kalian lakukan pertama kali? Kami pergi lihat bebek dan Hopeti bilang kuek-kuek. Ingatan yang bagus, Bing Bunny. Lalu kemana lagi kalian pergi? Hopeti ingin sekali naik komedi putar. Oh, dan aku yang mendorong. Lalu kami berputar dan berputar. Lalu Hopeti bilang, wow. Kau membuatku pusing. Lalu aku melambai padamu, Ama. Kemudian Hopeti datang ingin menyapa. Aku berlari ke kotoran dan itu menjijikan. Oh. Kemudian kami lompat ke kursi. Benar. Flop, aku menaruh Hopeti di kursi. Oh, tentu saja. Kalau begitu dia pasti menunggumu di sana. Apalagi yang kau tunggu? I love Flop. Aku datang, Bing. Semoga berhasil. Hopeti? Dia tidak di sini, Flop. Ada di mana dia? Padahal aku menaruhnya di sini. Lalu apa yang kita lakukan? Kita harus ke rumah Ama. Sekarang kemana biji pinusnya pergi? Dia turun ke sini. Itu Hopeti. Hopeti, ini dia. Hopeti, aku kehilanganmu dan sekarang aku temukan. Hopeti senang kita menemukannya. Bagus untukmu, Bing Bunny. Ayo, beritahu Ama. Benar. Hai, aku dan Hopeti bermain di taman. Lalu Hopeti menghilang. Aku suka Hopeti dan kukira dia akan hilang selamanya. Lalu Ama bilang, jangan khawatir. Jadi aku fokus. Dan aku ingat semua tempat yang pernah kami datangi. Begitulah cara kami menemukan Hopeti lagi. Kehilangan Hopeti, itu pengalaman Bing. Dan jangan hilang lagi. Dia bilang tidak akan. Hai, Flop. Aku datang, Bing. Koko. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Piknik. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing bersiap untuk piknik hari ini. Sekarang, roti lapis wortel untuk Bing. Sekarang makan siang. Aku sedang membuatkanmu roti lapis wortel. Roti lapis wortel. Ini hari yang cukup cerah. Kita bisa bawa roti lapis kita ke taman dan berpiknik di sana jika kau suka. Yeay, ayo piknik. Ayo taruh roti lapisnya di kotak piknik kita. Yeay, boleh aku bawa kotak Hopeti Wuhku? Tentu. Baiklah, ku taruh roti lapis wortelmu di sana. Yeah. Dan aku taruh roti lapis tomatku di sini. Baiklah, sekarang kita perlu sesuatu untuk membawa kotak piknik kita ke taman. Willy! Benar. Ayo ambil Willy. Halo, Willy. Dan ini selimut pikniknya. Boleh aku menaruhnya di dalam Willy? Baiklah, ini dia, Bing. Terima kasih, Flop. Kau masuk dalam Willy, selimut. Baiklah, siap? Ayo! Yap. Tunggu sebentar. Bing, aku yakin kita melupakan sesuatu.
Roti lapis. Ah, tentu saja. Roti lapis. Ayo ambil roti lapisnya. Mereka masih di dalam sini, Flop. Benar. Kau masuk dalam Willy. Roti lapis. Nyam, nyam, nyam. Baiklah. Sekarang kita punya selimut piknik. Yap. Dan roti lapis yang enak. Yap. Ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Bing, aku yakin kita melupakan sesuatu yang lain. Minuman. Kita lupa minumannya. Minuman. Bagaimana bisa kita melupakan minuman? Oh. Mari aku minum jus wortel. Ya, ada jus wortel untukmu dan susu untukku. Boleh aku taruh di dalam Willy? Tentu. Masuk ke dalam Willy minuman. Nyam, nyam, nyam. Baiklah, sekarang kita sudah punya selimut, yep, roti lapis, yep, dan minuman. Yep, ayo kita pergi. Tunggu dulu, Flop. Apa? Apa kita melupakan sesuatu? Biskuit. Kita lupa biskuit. Baiklah, Bing. Biskuit mana yang mau kau bawa? Gandum atau wortel? Yap. Masuk ke dalam Willy biskuit. Nyam, nyam, nyam. Benar. Jadi, kita punya selimut. Yap. Roti lapis. Yap. Minuman. Yap. Oh, dan biskuit. Dan biskuit. Yap. Ayo, pergi. Kita lupa celana. Benar. Kau tidak akan tahu kapan kau memerlukan celana bersih. Masuk ke dalam Willy celana. Nyam, nyam, nyam. Baiklah. Sekarang kita punya selimut. Yap. Roti lapis. Yap. Minuman. Yap. Biskuit. Yap. Celana. Yap. Nah, itulah semua yang kita perlukan. Semua siap? Yap. Baiklah. Ayo berpiknik. Turun hujan. Hujan turun. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Oh, ayo kita bawa payung. Bahkan dengan payung yang besar, akankah piknik menjadi yang baik bila hujan? Kita bisa sembunyi di bawah pohon. Bing, akan terlalu becek untuk piknik. Oh, Flop. Kita sudah siapkan semuanya. Aku tahu, Bing. Mungkin kita bisa pergi piknik di lain waktu saat tidak hujan. Oh, tapi aku ingin piknik sekarang. Aku tahu. Ayo, kita keluarkan barang-barang dari dalam Willy. Baiklah. Selimut. Yap. Roti lapis. Yap. Minuman. Yap. Biskuit. Yap. Dan celana. Yap. Benar. Lihat, Flop. Itu piknik di dapur kita. Yap. Benar. Ayo, Flop. Sekarang kita piknik di dapur kita. Tentu. Ini, Bing. Nyom, nyom, nyom. Ini benar-benar enak. Bagus untukmu, Bing Bunny. Hai. Flop membuat roti lapis wortel untukku. Dan kami keluarkan Willy untuk berpiknik. Lalu menaruh selimut, roti lapis wortel, minuman, biskuit, dan celana dalam. Kemudian bilang, ayo berpiknik. Tapi hujan turun jadi basah. Dan aku sedih. Jadi kami keluarkan semuanya dari Willy. Karena yang kau butuhkan untuk berpiknik ada di dalam. Jadi berpiknik di dalam itu adalah tempat spesial untuk makan di atas selimut. Berpiknik itu kesukaan Bing. Bahkan di dapur kami.